Hello? Hello Farah. Ah, saya kat luar ni. Ah, saya nak jumpa orang jap. Okey, stok yang ada kat office tu awak settlekan. Yang restock tu nanti saya tengok. Okey. Okey. Okey, bye Farah. Aku tahu bahagiannya seseorang itu bukan kerana dia memiliki segalanya. Tapi bahagia itu kerana pandangnya seseorang itu bersyukur dan tidak membandingkan apa yang dimilikinya dengan orang lain. Aku bersyukur, ya Allah. Tapi kenapa hati aku masih tidak tenang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Puan? Saya Hani. Puan Hani? Ya Puan Hani? Boleh saya bercakap dengan Ustaz sekejap? Boleh, boleh. Ustaz, rasanya kita jumpa kat sana elok. Okey Puan? Ada apa Puan Hani nak jumpa saya? Saya datang untuk minta pendapat dan pandangan daripada Ustaz. Pandangan apa tu? InsyaAllah mana yang boleh saya bantu, saya bantu. Macam ni Ustaz, saya rasa tak tenang dalam hidup saya. Saya dah kahwin 10 tahun Ustaz. Suami saya baik, sayang saya. Tapi saya tak rasa tenang dalam hidup saya. Saya buat macam-macam dah Ustaz. Saya buat kebaikan, saya sedekah ke rumah anak yatim, pusat tahfiz Ustaz. Saya bagi duit bina masjid. Tapi kenapa saya rasa tak tenang Ustaz? Suami Puan Hani tak ikut sekali ke? Tak Ustaz, dia ada kat luar negara, outstation. Oh, bekerjalah ni. Ibu dengan ayah Puan Hani masih ada? Ayah dah lama meninggal Ustaz. Ibu ada. Kenapa Ustaz? Sakitkan hati suami aku pun. Ibu lagilah. Tapi seorang ibu itu cukup sempurna. Walau berapa kali sekalipun kita menyakiti hatinya, seorang ibu tetap memaafkan kita. Mungkin dalam kita tidak sedar, setiap perbuatan atau setiap kata-kata kita telah menyakiti hati dia. Hadis riwayat Al-Baihaqi, reda Allah terletak kepada ibu bapa, murka Allah terletak kepada murka ibu bapa. Apa salah aku dengan ibu ni? Mak dah tuduh ke mak? Tuduh? Oh, yang tu mak dah basuh semalam. Cuba tengok kat luar tu. Eh, orang tua ni basuh pula. Tapi dia tak tahu balik raya. Ibu okey je. Tak pernah menampak macam ibu marah aku. Hello, Farah. Saya tak masuk office tau. Saya ada hal kat luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ani, kenapa balik tak bagi tahu mak ni? Tengah nangis-nangis lagi. Okey tak ni? Mak, orang dah minta maaf dengan mak. Kau kenapa ni Hani? Nak minta, kau nak minta maaf buat apa? Kau tak pernah buat salah pun dengan mak. Orang nak minta ampun dengan mak. Mak. Hei, kenapa dengan kau ni? Jangan macam ni Hani. Kau ni masak kesan lagi kau ke? Tak, mak. Kau jangan tak takutkan mak ni. Hani. Mak. Orang nak minta ampun dengan mak. Orang ada buat salah dengan mak. Mak ingat tak? Mak? Oh, mak. Apa ni? Mak, mana tuduh orang yang warna coklat tu, mak? Orang dah lambat ni nak pergi kelas. Tuduh yang mana satu? Tuduh yang warna coklat tu. Oh, dah lambat nak pergi kelas ni, mak. Yang tu, mak dah basuh semalam. Cuba tengok kat luar tu. Eh, orang tua ni basuh pula. Mana cakap kan? Mana pakai hari ni? Oh, mak ni? Mak? Eh, orang tua ni. Bukan nak pergi kelas.
Mak hari ini. Sampai bila-bila pun Mak takkan maafkan Hani. Mak dah maafkan Hani dari Hani dilahirkan sampailah hingga akhir hayat Mak nanti. Mak dah lama maafkan Hani.